Kota Boyolali atau yang kita kenal dengan sebutan Kota Susu merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Diapit oleh megahnya Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, membuat Kota Boyolali memiliki keindahan alam yang memukau. Keindahan ini berpadu harmonis dengan kekayaan budaya lokal yang terus dijaga. Mulai dari kesenian tari, wayang kulit, hingga alunan gamelan yang kerap mengiringi upacara adat. Tak hanya itu, Kota Boyolali juga menyuguhkan moto tersenyum, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Moto tersebut menciptakan suasana yang nyaman dan penuh pesona bagi masyarakat dan para pengunjung, termasuk di SMA Negeri 1 Ampel. SMA Negeri 1 Ampel menjadi salah satu contoh nyata bagaimana semangat Boyolali tercermin dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. SMA Negeri 1 Ampel merupakan salah satu sekolah di Boyolali yang turut berperan melahirkan generasi penerus bangsa yang berpartisipasi dan berkarakter. Berlokasi di Kecamatan Gledaksari yang terletak di lereng Gunung Merbabu, menjadikan SMA Negeri 1 Ampel memiliki suasana lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung siswa untuk mengembangkan prestasinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 1 Ampel memiliki 3 program sekolah, yaitu Sekolah Ramah Anak, Sekolah Penggerak, dan Sekolah Adiwiyata. Sebagai sekolah ramah anak, SMA Negeri 1 Ampel selalu melakukan edukasi tentang bullying dan pergaulan bebas yang dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi. Dengan bekal pengetahuan yang lebih baik, siswa SMA Negeri 1 Ampel lebih siap untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri dan juga lingkungan sekitar mereka. Di SMA Negeri 1 Ampel selalu mengutamakan kesehatan mental para siswanya dan juga melindungi para siswanya dari tindakan kekerasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh siswanya dengan cara menyediakan ruang untuk siswa menyuarakan isi hatinya melalui bimbingan konseling. SMA Negeri 1 Ampel juga memiliki program advokasi untuk mencegah anak rentan putus sekolah. SMA Negeri 1 Ampel, program Sekolah Adiwiyata diwujudkan dengan melakukan penghijauan seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menanam tanaman di kebun sekolah, dan memilah sampah dengan sistem 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Dan juga di SMA Negeri 1 Ampel terdapat program Sekolah Penggerak yang dilakukan dengan selalu mendukung dan memfasilitasi siswanya dalam mengembangkan bakat dan potensinya di bidang teknologi. Tak hanya itu, SMA Negeri 1 Ampel juga memiliki program yang dilakukan pada setiap hari Jumat, yaitu Jumat Bersih, Jumat Sehat, dan juga Jumat Motivasi. Pada program Jumat Bersih, siswa dan guru SMA Negeri 1 Ampel melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Selain itu, Unit Kesehatan Sekolah atau UKS di SMA Negeri 1 Ampel selalu siap siaga dalam menjaga kesehatan siswa dengan melakukan pertolongan pertama dan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat yang terus diberikan kepada siswa. Setiap seminggu sekali pada hari Jumat, SMA Negeri 1 Ampel selalu melakukan kegiatan sarapan bersama yang dilanjut dengan meminum tablet tambah darah untuk siswi putri. Dengan seluruh program ini, SMA Negeri 1 Ampel memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi siswanya. Dengan ini, kita semua percaya bahwa siswa yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Sumansata, hebat! SMA Negeri 1 Ampel, lingkungan sehat, prestasi hebat!